Tuhan Yesus Kristus, perkenankanlah saya bertanya, apakah jemaat siap mendukung Saudara Febe Oriana Hermanto untuk ditahbiskan sebagai pendeta GKI dengan basis pelayanan di GKI Gunung Sahari? Ya, kami siap mendukung. Penatua Febe Oriana Hermanto, saya minta untuk bangkit berdiri. Saudara Febe Oriana Hermanto, apakah saudara telah sungguh-sungguh menggumuli pemanggilan terhadap saudara ke dalam jabatan pendeta? Apakah saudara percaya dalam hati saudara bahwa saudara dipanggil oleh Allah melalui gereja Tuhan Yesus Kristus untuk menjadi pendeta? Ya, dengan senang hati. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Allah yang menunjukkan jalan keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus? Dan karena itu saudara akan menjaga jemaat dari segala pengajaran yang bertentangan dengan kebenaran Alkitab? Apakah saudara bersedia memberitakan Injil dari Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan memegang kesaksian Alkitab itu serta menjaga keutuhan gereja? Ya, dengan segenap hati. Apakah saudara bersedia mendalami Alkitab dengan rajin dan hidup dalam anugerah Tuhan? Apakah saudara bersedia mendoakan jemaat Tuhan dan membimbing mereka dengan teladan saudara dalam kesetiaan, pelayanan, dan hidup yang kudus? Apakah saudara bersedia menerima dan menaati ajaran dan tata gereja GKI? Ya, dengan senang hati. Apakah saudara berjanji akan berupaya sekuat tenaga dan dengan segenap waktu, segenap hati, dan akal budi untuk memenuhi dengan setia, rajin, benar, serta bersuka cita untuk melakukan semua tugas panggilan pelayanan pelayan Kristus, yaitu untuk memberitakan firman Allah yang benar, melayani sakramen-sakramen dengan kudus, menjaga jemaat dalam kebenaran, serta menggembalakan dan merawat jemaat Tuhan dengan setia? Apakah saudara bersedia setia dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan GKI dengan menggunakan segenap kekuatan saudara untuk misi Allah dan misi gereja di dunia ini dan di sini? Apakah saudara bersedia bekerja sama dalam jemaat, majelis klasis, majelis sinode wilayah, dan majelis sinode untuk memajukan perwujudan keesaan gereja serta menantikan dalam segala pengharapan kedatangan Kristus kembali? Ya, dengan senang hati. Oh,
Saudara Febe Oriana Hermanto, selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, saya menafiskan saudara ke dalam jabatan pendeta di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kasih dan Maha Kuasa. Bapa Tuhan Yesus Kristus kiranya melengkapi saudara dengan kuasa Roh Kudus yang lembut bagai merpati, membara bagai api, agar saudara cerdik dan tulus dalam menggembalakan jemaat Tuhan yang telah ditebus oleh darah dan nyawa Kristus. Dan Allah yang Maha Murah dan penuh anugerah memenuhi saudara dengan karunia dan kuasa untuk melayani firman dan sakramen, menggembalakan dan pembangunan gereja dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Febe Oriana Hermanto, Gereja Kristen Indonesia siap mendengar ikrar saudara untuk tugas pelayanan GKI pada basis di jemaat GKI Gunung Sahari maupun dalam lingkup klasis, sinode wilayah, dan sinode GKI. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saya menyatakan dengan segenap hati saya, segenap jiwa,
segenap kekuatan saya, dan segenap akal budi saya, bahwa segala kesedihan saya melayani Kristus dan gerejanya. Di tengah dunia yang butuh penyelamatan Kristus, sebagaimana telah saya nyatakan tadi, dilandasi oleh percaya dan kasih saya kepada Kristus yang dibuatkan oleh kuasa dan karunia Roh Kudusnya. Pernyataan dukungan jemaat. Jemaat silakan berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara siap menerima dan mendukung pendeta saudara? Yang terkasih, Pendeta Febe Oriana Hermanto, perhatikanlah dengan seksama bagaimana saudara hidup, dan perhatikanlah kawanan domba Allah yang diserahkan ke dalam tanggung jawab saudara oleh Roh Kudus. Kasihilah dan nyatakanlah bela rasa Kristus, berilah makan dombanya, balutlah yang terluka, hiburkan, kuatkan, dan rawatlah umatnya. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih, dalam iman, dalam kekudusan. Rajinlah mendalami firman Allah, berdoa dan belajar, berkhotbah dan mengajar. Kita hidup bahu-membahu dalam gereja Kristen Indonesia yang percaya bahwa pekerjaan dan pelayanan mesti dilakukan dalam ketertiban ilahi dan insani. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada pada saudara. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuan saudara nyata kepada semua orang. Awasilah diri saudara sendiri dan awasilah ajaran saudara. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, saudara akan menyelamatkan diri saudara dan semua orang yang mendengarkan saudara. Jagalah apa yang telah dipercayakan kepada saudara. Maka apabila gembala agung datang, saudara akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lari. Berdasarkan kewenangan gerejawi atas tugas dan tanggung jawab penyelenggaraan pemberitaan firman Allah dan pelayanan sakramen-sakramen, kami menyerahkan terimalah Alkitab ini dan camkanlah firman Allah yang berkata, beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Terimalah bejana baptisan ini dan camkanlah firman Allah yang memerintahkan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak. Terimalah perangkat perjamuan kudus ini dan camkanlah bahwa Kristus berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, yang memerintahkan perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kristus juga berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, dan memerintahkan perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ini.
Penapisan NDK nomor 007 garis miring PPNS garis tengah DKI garis miring PNB titik P garis miring Romawi 4 garis miring 2015. Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia menyatakan bahwa pengakuan PP Oriana Hermantor telah ditahbiskan menjadi pendeta dengan basis di Gereja Kristen Indonesia Gunung Sahari dalam kebaktian penapisan pendeta pada hari Senin 6 Juli 2015 pukul 18.00 WIB bertempat di DKI Gunung Sahari Jalan Gunung Sahari 4 nomor 8 Jakarta Pusat 10610 dilayani oleh Pendeta Agus Sinamani. Jakarta 6 Juli 2015 Badan Pekerja Majelis Sinode Gereja Kristen Indonesia Pendeta Yohia Wijaya Ketua Umum Pendeta Arlianus Warusas Sekaris. Piagam ini akan diberikan kepada perwakilan Majelis Jemaat, perwakilan Badan Pekerja Majelis Klasis Jakarta Selatan, dan juga perwakilan dari Badan Pekerja Majelis Sinode Wilayah Jawa Barat. Dipersilahkan maju ke depan.